أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران وقال أيضا ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرين kaum muslimin rahimakumullah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah puji dan syukur senantiasa milik Allah subhanahu wa ta'ala berkat kudrat dan iradatnya kita semua kembali dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan di bulan yang mulia, di bulan Sya'ban, bulan di mana kita lebih meningkatkan keimanan ketakwaan melalui amaliah ibadah sehari-hari supaya persiapan untuk menjelang satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah melimpah curahkan kepada panutan umat, panutan kita sekalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, sampai kepada kita umat sekalian yang dicintai, dirindukan, disayangi oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khatib wasiat teruntuk untuk diri khatib pribadi, umumnya buat sahabat kaum muslimin semuanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tegas dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah datang kepada kalian kewajiban untuk menaikkan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah mewajibkan kepada umat-umat sebelummu, kepada umat-umat nabi sebelum Nabi Muhammad, la'allakum tattaqun, supaya kalian memiliki predikat orang-orang yang bertakwa, supaya kalian yang berpuasa dari golongan kaum muslimin umatnya Rasulullah menjadi memiliki pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sebab apa puncaknya ibadah? Ketika kita memiliki status takwa, status muttaqin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi
Sebagaimana kita pinta dalam kita sehari-hari berdoa, dimulai Rajab, Saban, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kepada kami bi Rajab, di bulan Rajab, wa Sa'bana, dan di bulan Sa'ban, wa balikna ya Allah ya Rabb. Sampaikan diriku, jasadku, umurku, ibadahku, amaliyahku kepada bulan Ramadan. Itu doa yang sering kita ulang-ulang. Alhamdulillah, sebentar lagi tinggal menghitung hari, kita akan dihadapkan satu bulan yang maha agung, yang maha dahsyat, Sayyidul Syuhur, rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Di bulan ini, amalan yang sifatnya mubah, Allah hukumi, Allah beri pahala bagi mereka yang melakukan amaliyah mubah, menjadi dipahalai amaliyah sunnah. Yang mereka mengerjakan amal sunnah, Allah beri pahala mereka amaliyah seperti kita beramal wajib. Dan ibadah wajib, Allah pahalai, naikkan tingkat dan derajatnya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Amalan mubah, Allah pahalai dengan amalan sunnah. Amalan sunnah, Allah pahalai dengan amalan wajib. Dan amalan wajib, Allah lipat gandakan. Lantas pertanyaan kita, puasa ini di bulan Ramadan hukumnya apa? Puasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, jika engkau merasa diri beriman kepada Allah dengan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, maka bagi kalian puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Jika seseorang dengan sengaja tidak mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka status orang tersebut dalam hukum Islam telah berbuat dosa yang besar. Maka baginya wajib mengqadha puasanya dengan sengaja ditinggalkannya, dan dia juga wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tidak ada uzur, tidak ada halangan, dia enggan untuk berpuasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kapan mulainya? Dari semenjak terbitnya fajar shadiq, atau semenjak dikumandangkannya adzan subuh, sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, itulah kita berpuasa. Maka haram hukumnya kalau kita menambah waktu puasa, kita sengaja membuka puasa di waktu isya, maka puasanya berubah menjadi haram. Puasa yang disyariatkan oleh Islam adalah puasa semenjak subuh hingga maghrib. Walaupun pada kondisi tertentu puasa ini ada yang disebut puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa qadha, ataupun puasa nadar, ini hukumnya wajib. Ada juga puasa yang hukumnya sunnah, puasa sawal, ada juga puasa 9 Zulhijjah, Senin Kamis, itu hukumnya puasa sunnah, atau puasa yang hukumnya makruh, yaitu puasa di hari Jumat, tapi kita tidak mengikutinya selain puasa qadha, tapi kita tidak mengikutinya di hari Kamis, atau mengikutinya dengan hari Sabtu. Jika hanya kita puasa mutlak di hari Jumat, maka makruh hukumnya. Dan ada juga puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah. Kapan puasa yang diharamkan oleh Allah? Pertama, tanggal 1 Sawal, itu haram. Kedua, Idul Adha, 10 Zulhijjah, itu haram. 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik, itu juga diharamkan untuk kita berpuasa. Lantas siapa saja sih yang diwajibkan untuk berpuasa? Orang yang berpuasa itu harus memiliki syarat wajibnya. Pertama, syarat wajib bagi mereka yang berpuasa adalah berakal,
kedua balik, dan ketiga adalah dia kuat untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasanya adalah Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan berpuasa di waktu yang diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Tapi tidak semua orang diwajibkan berpuasa, walaupun dirinya orang Islam, walaupun dirinya orang yang beriman. Ada 9 orang atau golongan yang tidak diwajibkan baginya berpuasa. Dia boleh memilih untuk berpuasa, bahkan dia juga haram untuk berpuasa. 9 golongan yang boleh atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Pertama adalah anak kecil. Anak kecil yang belum balig itu tidak wajib puasa. Tapi kita sebagai orang tua wajib. Sekali lagi, sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita yang belum balig untuk berpuasa. Jadi kewajibannya ada pada orang tua, sementara subjeknya, orangnya, anak kecilnya itu tidak diwajibkan puasa. Maka berdosa jika anak mampu berpuasa walaupun belum balig, berdosa bagi orang tuanya jika dia membiarkan anaknya mampu berpuasa tidak diajarkan berpuasa. Bukan hanya lewat sholat, bukan hanya lewat puasa, sholat pun sama. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mukallaf pun mesti diajarkan pada anak-anak kita. Berdosa kalau kita tidak mengajarkan. Kedua, yang boleh tidak berpuasa adalah orang gila. Ketiga, orang yang sakit itu boleh tak berpuasa. Kalau dengan sakitnya membahayakan dirinya sendiri. Ya kalau sakitnya ringan, tidak membahayakan dirinya, maka wajib dia tetap berpuasa. Keempat, orang yang boleh tak berpuasa adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kelima, perempuan yang haid. Keenam, perempuan yang nifas. Ketujuh, perempuan yang sedang hamil. Kedelapan, perempuan yang sedang menyusui. Dan kesembilan adalah orang yang ada dalam perjalanan, tapi dengan ketentuan safarnya safar lil wujud, safarnya safar lil sunnah, safarnya safar lil mubah. Kalau perjalanannya perjalanan maksiat, itu wajib dia berpuasa walaupun perjalanannya salah. Jadi boleh kita tak berpuasa bagi mereka yang safar dengan ketentuan jaraknya antara 80 km kalau pakai jarak, sampai sebagian pendapat 84 km. Inilah 9 orang yang baginya tidak diwajibkan atau boleh untuk tidak berpuasa. Ketika orang 9 ini tak berpuasa, maka datang kepadanya hukum qadha dan fidyah. Ada yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ada dari 9 golong ini hanya wajib qadha. Ada juga yang wajib fidyah. Tapi ada juga yang wajib qadha dan juga dia wajib untuk fidyah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan demikian ketika orang berpuasa, maka ada 9 hal seperti pengertian puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa harus dihindari. Dalam fikih secara ijmalnya, secara globalnya, ada 9 juga yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5 dengan sengaja. Memasukkan sesuatu pada lubang yang 5 dengan sengaja, yang batalnya itu ketika masuk pada batasan di luar batas yang telah ditentukan oleh syara. Mana 5 lubang yang tidak boleh dimasukkan sesuatu itu? Sesuatu itu bisa makanan,
bisa obat, bisa minuman, bahkan makanan yang tidak layak dimakan. Kita makan kelereng pun jadi batal puasanya, bukan hanya ke makanan. Mulut, telinga, hidung, alat kelamin, dan anus itu tidak boleh. Contoh saya ibaratkan, ketika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu batal puasanya dengan syarat sesuatu itu ditelan. Kalau tak sampai ditelan, maka tak batal. Maka memasukkan sesuatu kepada mulut ini hukumnya ada tiga. Ada yang dihukumi mubah, ada yang dihukumi makruh, dan ada yang dihukumi sunnah. Mana yang dihukumi sunnah? Sesuatu itu berkumur ketika wudu, itu hukumnya sunnah. Makruh ketika kita memasukkan sesuatu yang sia-sia. Dan boleh dihukumi kita memasukkan sesuatu bagi mereka yang mau mencicipi makanan tertentu untuk mereka yang berbuka puasa, itu diperbolehkan. Kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Jika kita muntah dengan disengaja, maka batal puasanya. Adapun muntah yang tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat ludah yang bercampur dengan bekas muntah itu mesti dikumur dulu, dibuang dulu. Kalau tidak dikumur, tertelan sesuatu yang keluar dari tubuh kita berupa muntah, sisa-sisanya, kemudian kita tak berkumur, maka itu membatalkan puasa. Karena pada hakikatnya secara fikih muntah itu adalah najis. Jadi ketika kita muntah tak disengaja, berkumur dulu, baru bisa menelan air ludah kita. Menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa, kecuali ludah orang lain atau ludah kita yang sudah keluar dari mulut kemudian diambil lagi, itu membatalkan puasanya. Ketiga yang membatalkan berpuasa adalah bersenggama yang halal ataupun yang haram sekalipun dengan disengaja, walaupun tidak keluar air mani. Keempat yang membatalkan puasa adalah keluar air mani walaupun tidak senggama. Kelima yang membatalkan puasa itu bagi perempuan yaitu haid, nifas. Yang keenamnya nifas, yang ketujuhnya melahirkan. Dan yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Kategori hilang akal ada tiga. Satu, gila, itu batal puasanya. Kedua, pingsan, batal puasanya. Kecuali ketika pingsan dia sempat sadar di waktu puasanya. Di waktu puasa, di waktu siangnya sadar, walaupun sebentar, maka puasanya tidak batal. Ketiga adalah hilang akal karena tidur seharian, itu tidak membatalkan puasa. Jadi jika jamaah tidur seharian dari subuh sampai maghrib, itu tidak membatalkan puasa, tapi menyia-nyiakan puasa. Dan terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad secara syar'i dihukumi keluar dari agama Islam, tapi secara fikih dan ketauhidan disebut murtad juga. Pertama, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah walaupun dia tidak keluar dari Islam. Dua, melecehkan Al-Quran, tidak menganggap Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Tiga, melemahkan atau melecehkan Nabi, termasuk tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Maka itu sudah murtad, maka batal puasanya secara fikih. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sekilas. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan, atau pada majelis-majelis yang terhormat, kita mesti belajar. Jangan sampai kita berpuasa tidak memakai ilmu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a. Banyak orang pengikut Nabi Muhammad, umat Islam, yang puasanya tak dapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Maka dengan itu jangan sia-siakan puasa kita. Sebelum puasa, man faraha bi dhuhur Ramadan, siapa yang bahagia menyambut bulan Ramadan, menyambut Ramadan ini bukan hanya makan-makan yang dimaksud oleh Nabi, tapi menyambut Ramadan ini pertama meningkatkan ibadah kita.
termasuk di dalamnya belajar buka kembali ilmu puasa. Jangan sampai kita tidak tahu mana batal puasa, mana yang diperbolehkan puasa, mana yang diharamkan berpuasa, mana sunnah-sunnah puasa. Nah, kita mesti buka lagi, mesti belajar lagi murojaah tentang ilmu puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wabarakatuh. Sahabat Desya Channel, berjumpa lagi dengan channel kami. Bantu kami dengan mensubscribe, like, tonton, dan bagikan ke yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.